kita mau pindah ke Hotel Intercontinental Jimbaran. Ini lokasinya di sekitar Jimbaran. Tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu, habis sarapan nyari oleh-oleh. Karena besok-besok udah nggak keluar, Kak. 2 malam, 3 hari 2 malam full staycation di Hotel Intercontinental. Jadi sekarang nyari oleh-oleh dulu di Agung, sambil nunggu check-in nanti jam 2. Check-in jam 2 bisalah buat sarapan sama nyari oleh-oleh. 2 jam, 3 jam masih keburu. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita. Oke, mantap. Mantap, mana mantap. Jempol. Dadah. Guys, ini masih di Jalan Batu Belik. Kawasan super macet. Seminyak, terus Canggu. Itu jalannya kecil-kecil dan macet. Oke guys, kita sudah sampai di Jalan Sunset Road. Jalannya lebar guys, 3 lajur kanan, 3 lajur kiri. Oke guys, kita udah di Dapur Prasmanan Rosa. Ini masakan Jawa, pilihannya lengkap banget. Di si sebelahnya juga ada soto ayam nasi rawon khas Surabaya. Kita langsung masuk aja. Nasinya ada 3 pilihan guys, nasi jagung, nasi merah, nasi putih. Lauknya lengkap, ada cumi, sapi, udang, ikan-ikanan komplit. Ada kikil, jeruan ayam, remeloati, terus sate ikan, gorengan, tempe, bergedel jagung, bergedel kentang. Ini sayurnya guys, pilihannya lengkap sekali. Masakan Jawa guys, pilihannya lengkap sekali. Ini masih rica-rica, ada ceker, ayam, kerang, ayam suwir, sambalnya lengkap. Ini sayur-sayuran bening sama mimian. Bu, izin video ya buat ke YouTube. Buat isi-isi YouTube. Makasih ya Bu. Ini tadi udah ambil ikan tuna pedas, sayur kacang, perkedel jagung sama sambal. Minumnya teh tawar. Rp32.000, murah meriah. Kalau ini nasi buat anak-anak nggak pedes, nasi bayam, ayam, perkedel, kentang, sama ayam kecap. Segini guys, ya Rp25.000. Nasi ini juga garingan, ini perkedel jagung, sayur terong. Coba. Ayam asam manis. 25.000 sama. Boleh dicoba ya kalau ke Bali. Jadi nggak melulu makanan junk food atau ayam betutu kalau di Bali. Boleh dicoba masakan Jawanya. Mantap. Kita cobain dulu. Oke. Kita cobain nasi sayur kacangnya guys.
sambalnya. Gua sama nasi. Sambal itu mantap. Ikannya guys. Ikan sama sambal merah. Mantap. Bumbunya tebel. Bumbunya masih terasa. Khas masakan Jawa banget. Kalian penikmat jus buah segar, aku ada rekomendasi nih. Alat pemeras buah yang sangat mudah digunakan. Kawan jagung. Ini bukanya udah berapa lama? Dari sebelum COVID, 2019. Desember. Oh, asli mana tuh? Papi. Oh, Banyuwangi. Ya. Papi, aku mau jelly. Dapur Prasmanan Rosa, guys. Google Map ready. Dapur Prasmanan Rosa. Oke, terima kasih, Mbak. Oke guys, kita lewat tol di atas laut dari Benua ke Take the interchange on the left. Nanti exit Ngurah Rai terus arah ke Jimbaran. Left. Oke guys, kita sudah sampai di Hotel Intercontinental Jimbaran. Itu hotelnya guys. Ini pintu masuknya. Terima kasih ya, Pak. Oke, guys. Kita udah sampai di Hotel Intercontinental Jimbaran. Mau check-in dulu. Barang-barang udah keluar. Kita parkir dulu ke tempat parkir, guys. Oke. Ini area depan lobi ada kolam renang besar seperti ini guys.
Ini area main lobbynya, guys. Ada patungnya di bawah. Ada patung orang menari, guys. Gede banget, guys. Ngapain? Gafar ngapain? Gafar ngapain? Hah? Lap mukaku. Lap muka? Iya. Ini tempat untuk check-in, guys. Resepsionis. Resepsionisnya di sini. Ini informasi-informasi lewat layar. Dapat welcome drink sama towel, guys. Tuh, towelnya udah buat ngelap apa, Kak? Kita cobain welcome drinknya, guys. Seger banget, guys. Ini ginger, jahe. Seger banget, guys. Ini papi ngelap dulu bukannya. Oh iya. Dapat towel basah. Seger wangi, guys. Seger wangi. Seger banget. Lap towelnya seger wangi. Ma, welcome drink-nya seger banget, guys. Ginger. Kita explore sekitar lobby dulu, guys. Itu juga tempat check-in resepsionis. Resepsionisnya banyak, gede-gede. Ini banyak patung-patung Bali, patung Garuda. Ini patung apa ya? Gajah. Di bar, the bar. Patungnya keren banget. Patung menari keren banget, guys. Kita ke Kids Club. Itu bocil udah minta ke Kids Club dari tadi. Ini Intercontinental Shop. Check in jam berapa, Ma? Jam 3. Jam 3 baru ready, kita dapat free upgrade. Oh. Iya, dapat ya. Dia terlalu. Kelas apa itu? Kelasnya sih sama, cuman di upgrade apa? Lokasinya itu kan dia lebih dekat sama fasilitas. Jadi oh. Itu cuma ukuran kamarnya sama. Oke. Okay. Kita mau ke Kids Club dulu. Ini itu ruang apa? Ini area kosong. Oh, baru. Oh, lagi ada event ya? Ada event ya. Oh. Kita ke Kids Club dulu, guys. Girls, apa? Girls, lihat. Girls.
Oh, enggak tahu. Oh iya. Makasih ya, Bu. Liburan ya, Pak. Kamarnya di kamar 4224 building 4 kamar 2. Oke, guys, kita sudah dapat kamarnya di kamar 4224 building 4 lantai 2 kamar nomor 24. Seperti ini, guys, penampakannya. Ini ada sofanya, ada tempat kerja. Terus di situ ada TV. Terus ini bednya yang king size. Di sini ada kipas angin. Terus di sini ada balkonnya, guys. Dapat balkon, ada tempat santainya, 2 kursi sama 2 candaran kaki. View-nya seperti ini, guys. View-nya langsung ke menghadap ke pantai, guys. Itu pantainya. Nanti kita cobain ke pantai ya, guys ya. Sunset di pantai. Kebetulan menghadap ke barat. Kita bisa nyanset, ada tempat jemuran. Terus ini pintu balkonnya seperti ini, guys. Tuh banyak colokan aman, banyak banget. Ini aja meja kaca. Terus ini ada kopi minibar. Tehnya dari Savis. Ada green tea juga. Kopi kapal api sama sugar. Ini ada tekonya. Terus ini ada minibar. Wah. Ada minibarnya, guys. Berani enggak nih? Berani ngambil enggak nih? Minibar. Ini storage. Ada gelas wine-nya. Wuis. Ini ada wine-nya. Ada makanan-makanan ringan. Berani ambil enggak nih? Nanti. Terus itu ada mejanya, ada jam waker. Sini lukisannya keren, guys. Lukisannya keren. Terus ini aja tempat pembuka botol, sama botolnya air minumnya dari spring. Ini storage lagi, guys. Ini storage-nya. Ini di sini ada kaca. Terus kita masuk ke kamar mandi ya, guys. Itu ada baju bathtub. Ini barang-barang taruh sini. Jadi rapi itu sendalnya di bawah. Ada timbangan. Terus ini safety box.
hair dryer sama anti nyamuk. Ini plastik laundry. Storage. Nah, ini guys. Ini yang gue demen. Ini kamar mandinya elegan banget. Premium apa? Mewah sekali. Ini amenitiesnya dari Byredo Baldrafik. Byredo body lotion sama hand wash. Ini air panasnya. Air minumnya dari spring. Ini ada cermin. Terus ada lampu-lampunya, kelihatan kesannya mewah sekali. Ini ada apa ya? Oh, karet buat spa. Itu handuk-handuknya. Handuk-handuknya. Ini guys penampakannya, ada bathtubnya. Nah, ini untuk showernya di sana, guys. Showernya dari Byredo. Terus ini apa, guys? Oh, ini toilet juga. Toiletnya ada di sini. Toiletnya bersih banget. Mantap. Ini penampakannya, guys, dari sini. Oke, sekian dulu review room tour kita ya guys, hari ini ya guys, di Intercontinental Bali Resort Jimbaran. Nanti sore kita mau sunset dulu guys. Sunset. Duduk-duduk di sini guys. Itu pantainya kelihatan dari sini. Oke guys, sekian dulu. Kita mau rebahan dulu ya guys. Nanti jam 4 main ke pantai sunset. Mudah-mudahan mataharinya pas bagus. Oke guys, oke guys, sekian dulu gitu. Cepet. Oke guys, sekian dulu. Oke guys, sekian dulu. Lanjut nanti lagi videonya. Mandi dulu. Oke, mandi dulu. Dadah. Oke guys, di meja udah ada birthday cake. Ini memang spesial request kemarin untuk ulang tahunnya Mama Gema, Mama Gafar. Nah, ngomong-ngomong kemarin itu kita dapat kamar di 2.600.000 per malamnya selama 2 malam. Terus request birthday cake, ternyata malah tadi pas check in di dapat free upgrade. Kamarnya lebih luas sedikit. Terus ada ruang apa, meja, kursi santainya, kursi tamu kayak gini. Terus balkonnya lebih lebar karena pas di pojokan itu guys. Oke, kita coba review nanti biar dipotong dulu kuenya sama Mama Gema di sana, sama Gema sama Gafar. Ayo ikut. Oke, kita tiup lilin ulang tahun Mama. Berdoa dulu. Siapa beri Mama? Mama tayo. Oh Mama, ya Allah. Oh iya. Ya semoga di ulang tahun Mama yang ketit ini
semua keluarga diberikan kesehatan, usaha kita makin lancar, anak-anak makin pinter, terus aku sama papi juga makin makin kompak ke depannya, langgeng terus sampai anak-anak besar, sampai punya cucu. Amin. Tiup ya lilinnya ya. Selamat ulang tahun mama. Cium. Makasih. Potong kue. Potong kue. Potong kue. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang ju. Siapa ya? Siapa mau ini? Aku. Gantian. Papi dulu ya. Papi. Kemana? Mantap. Kafar. Yeay. Terima kasih Hotel Intercontinental Cimbaran Bali. Thank you. Bye. Dadah. Apa? Iya. Oke guys, kita explore kolam renangnya, poolnya, sama. Tapi itu bisa di bawah. Itu bawah. Nanti lihat sunset, sunsetnya muncul nggak, guys? Tapi itu ayo cuci. Sini. We had some time for whole business class to ourselves, and they bring out the billy cup. Salmon? Champagne? Like a burrito. Di mana? Sebentar. Tanya dulu. Saya sama. Enak. Tuh. Ya lihat pantai dulu yuk. Lihat pantai dulu. Oh iya, mana? Oh iya itu. Tuh guys, landasan bandaranya kelihatan guys dari sini guys. Tapi mau main pasir? Enggak. Landasan bandaranya kelihatan guys. Tapi aku mau main pasir di situ. Iya, sebentar. Landasan bandaranya kelihatan. Karena itu Four Season guys. Itu tuh. Itu resort itu guys. Itu Four Season. Semalamnya 8 jutaan guys. Four Season. Moga-moga kapan-kapan bisa nyoba ya di sana guys. Thank you.
Ya. Tapi boleh nggak tasnya taruh di sini? Tapi tasnya? Tapi. Ngapain kak? Oke guys, ini pantainya guys. Itu hotel kita tempati guys. Oke guys, kita lanjut bermain pantai dulu. Oke. Sana mas, 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 mas kemana? Sana. Gini-gini, cepat. Gini-gini. Gak apa-apa. Kakinya gini-gini. Kakinya gini. Gak apa-apa. Ya, sunsetnya mulai kelihatan guys. Sunsetnya guys, sunset. Sunsetnya mulai muncul
perlahan-lahan tenggelam mataharinya. Jadi siapa? Apa? Oh, iya.